Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Kurim Channel. Channelnya Bakul Iwak Ngapak, nek orang ngapak, orang benak. Ini selamat datang buat teman-teman pecinta ikan hias di Pasar Ikan Purwonegoro. Karena rutinitas minggu pagi saya ya teman-teman bolakan di sini. Dan sekedar informasi buat teman-teman yang ingin ke Pasar Ikan Purwonegoro, Pasar Ikan Purwonegoro buka setiap hari Rabu sama Minggu. Dan aktivitas dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi. Dan untuk ramenya biasanya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channelnya saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan support-nya. Dan ikuti terus ya channelnya Takwa Aquarium, biar tidak ketinggalan video terbaru dari Takwa Aquarium Channel. Oke, yuk langsung saja kita jelajahi Pasar Ikan Purwonegoro. Ini ya kesibukan di Pasar Ikan Purwonegoro, jam 5 pagi ya teman-teman. Ini udah rame nepol. Langsung saja kita ke lapak-lapak ya. Aduh, anak bose ge. Lapaknya bos teguh. Gak apa-apa ge bos teguh. Aduh, kok ini bos teguh ge, Mas Ade. Kepiran Mas Ade? Apa nu campur-campur? Campur-campur? Ini masih disortir. Ini untuk harga masih disortir dulu ya teman-teman. Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan harganya karena masih disortir. Piran ge Mas Teguh? Yang mana? Oke, ini beda-beda. Tergantung ukuran ya. Ini lagi disortir dulu. Nanti sudah selesai baru tanya ke Mas Teguh. Kekekele piro Mas Teguh? 500. Iya. Ki orang anu? Orang landep. Ih, dia pada ngumpul kayak gini ya. Dalam jinak. Ini sepertinya hari ini banyak banget koi ya teman-teman. Ini koi-koi. Ki pira Mas Ade kok ki kone? Ya apa sih ki kombok? Iya, iya. Sepira ge? 1.300.000. Isine pira ge? 10? Oh, isine 14. Isi 14 ekor, harga 1.300.000. Ini untuk jenisnya kiko ya. Kiko ini jenis apa, Pak? Oh, wis payu. Kene Mas ya, Mas. Pintenan iki, Mas. Takon rein ya, Mas. 75.000-an per ekor. Pinter bae Bapak kan lho. Wis canggih ya, Pak. Ini juga sama ya teman-teman nih harganya 75.000. Pada bembok Mas? Pada bembok. Sama nih ada 3 kantong harga 70.000-an. Makasih ya Mas. Ini langsung ke lapak ikan Lohan. Mas Manto, Mas Manto aja kelalen, maaf. Takon lohane ya Mas? Ya. Duh, kurang dhuwur ki. Ki lohane piran sing ki Mas? Ya, 130. 130 jenisnya apa gue? SRD. Ini jenis SRD. Yang ini sama apa? Ya, ini 150 cencu. 150 untuk jenisnya cencu ya. Jenis cencu, ini pada bayar mana ini? Kira 150? Masih sama, 150-an. Ini pada bayar ya? Sama. Ini sama, rata-rata harga 150 nih di tempatnya. Mas apa ya? Iya, Trisno yang kelalen baik. Ini pira Mas ya? Yang ini sama 150. Ini harga 150-an. Sing super nih, jajar sing super. Oh ini ada lohan super katanya nih. Harganya pira? 350. 350. Ini dengan Mas Trisno ya. Mas nomornya pira? Anggar takut lohan jenengan Mas. 089 532 863 6185. Oke Mas Trisno, makasih ya. Ini langsung ke Mas Doni. Mas Doni, aku takon ya, iwake ya. Ini dilapake Mas Doni ya, teman-teman. Ini Mas Doni kemarin habis libur agak lama, habis bangun gudang gede nepol. Dan ini
koleksi ini Mas Doni. Apa baik ya Mas? Nih, oh anu apa namanya balasak jumbo. Balasak jumbo pinter Mas Doni? Itu 15.000. Ini 15.000-an, satu kantong isinya 10 ya? 10. Per kantong isinya 10. Dan yang sebelah sini itu apa bapaknya ini? Jumbo ada. Bapaknya jumbo. Ini apa dia kafiat biasa ya apa sih? Kafiat. Kafiat pi lagi, Mas. Kafiat 150. Satunya? Oh, sekantong. Ini kafiat sekantong 150, isinya kalau nggak salah 4. Untuk ukuran 3 jarian ya, Mas. Lebih. Oh, lebih ya. Ini apa sih, indukan apa urung? Indukan ya. 20 cm lah. Ini untuk ke Mas Doni nomor HP-nya nanti bisa tanya ke saya ya. Mas Doni masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Ki kafiat albino pira Mas Doni? Sama. Oh, sama 100 pira miki? 50. 150. Ini koleksi di Mas Doni. Apa ge? Ki sing ireng apa ya? Black shark. Black shark. Black shark pira ge? Ini black shark 70. Iya. 70 per ekor ya. Ini satu kantongnya ada 2. Ini black shark. Ini koleksi-koleksi di tempatnya Mas Doni. Ada. Ini apa Mas Doni? Oscar ya. Oscar ge pira sekantong? Ini satu kantong. Satu kantong apa sih jine? Sekantong? Satu kantong 300. Oh, satu kantong 300. Ini satu kantong 300. Ah, enggak usah, enggak apa-apa. Ini di tempatnya Mas Jul, Mas Doni juga ada. Apa Miki Mas nyongkel temen gue ngomong? Leporinus. Leporinus. Ini ada. Regane pira ge Mas Doni? Itu 60. Ini 60.000 ukuran satu jari ya, teman-teman. Ini koleksinya di sini macam-macam ya. Ini ada apa ini? Ki apa ya Mas? Singkai balasak ya apa sih ki? Rembo makuloci. Apa? Rembo makuloci. Rembo, aduh angel temen. Regane pira ge sekantong? 70. Ini untuk harga 70 ya teman-teman di sini. Ini koleksi ini Mas Doni. Lagi sedikit. Lagi sedikit katanya, besok kalau lebih banyak lagi tak vlog lagi. Apa gue? Balasak jumbo. Oh, bapaknya balasak. Bapaknya balasak, balasak jumbo. Pira Mas? Itu 100. Ini 100.000 ya, teman-teman. Balasak jumbo. Oke, sorry mengganggu ya Mas Doni ya. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke lapak sini nih. Ah, pria Pak, ya sehat ya Pak. Ini langsung ke lapake Mas Manto ya teman-teman. Aduh, kangennya Mas Tupir, lawase Mas Tupir. Kepria Mas Tupir. Alhamdulillah sehat. Jangan lupa. Jangan lupa. Aja kelalen Pak. Kepri we. Subscribe. Takwa Kurim Channel. Betul. Cukur aneh kok. Lucu banget Rika. Iya kan. Bukan panjangnya larang. Bukan serta kan mau Mas Manto gimana mendon lah. Ganggu apa-apa ke Mas Manto. Ke piran ke kau ini. Aduh, jangan Mas Manto lah. Ke piran ke Mas Manto. Ini 15.000-an. Paketnya piran ke paketnya. Paket 50 ekor. Paket 50 ekor, harganya sekantong pira ge? Harganya satu kantong 750 nego, halus. Oh, harga 750 tapi masih bisa nego. Tempatnya Mas Manto masih bisa goyang titik. Tempatnya MKC, Mbak. Ah, ini pira ge Mas Manto? Ini 30-an. 30.000-an, ukurannya? Ukurannya 20-25. 20-25 cm ya? Mantap. Ini pada bayar apa? Pada bayar karo ge apa? Lebih murah ini. Ini yang lebih murah. Jadi di lapaknya Mas Manto ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Harganya variasi. Duh, Mas Manto ini lagi sarapan jadi ganggu. Oke, lanjut. Makasih ya Mas Manto. Oke, siap. Lanjut.
ke sebelah sana. Lanjut, jadi Mas Tupir lah. Nah, makasih ya Mas Tupir. Sama-sama. Ini ya teman-teman di tempatnya Pak Warim ada koi jumbo. Ukurannya piro ya Pak Warim? 43, 42, 44. Mana-mana ini? Oh, ini koinnya Pak Warim. Ini jalur kurang piro Pak Warim? 2000. Ini minta 2 juta ya teman-teman, 4 ekor. Jenisnya apa baiknya Pak Warim main teman? Gosiki, Kojaku, Kohaku. Gosiki, Kojaku, Kohaku. Kohaku, 40 sentian. Ini 40 senti minta 2 juta ya satu paket. Ini. Nanti kalau teman-teman pingin tanya nomornya Pak Warim, saya sudah punya ya. Nanti saya kasih tahu nomornya Pak Warim. Enggak, ikan grade banyak. Kenapa? Ikan grade banyak. Koleksi ikan grade di tempat Pak Warim banyak. Nomornya pira Pak Warim? Ben kok ben ora kae. Men sing wis ngerti pira nomornya? 0812. 0812. 1751. 1751. 5562. 5562. Itu ya teman-teman nomornya Pak Warim. Dan masih banyak koleksi nih Pak Warim. Ini untuk koleksi di tempatnya Pak Warim ya. Tadi yang besar-besar, yang jumbo. Sekarang yang kecil-kecil. Yang ini berapaan Mas? 8.000. Ini yang ini 8.000-an. Sepaket berarti berapa? 11. Kayak 11 senti sampai 14. Jenisnya apa baiknya Mas? Kohaku, sangke campur ya? Campur. Timik lah, pokoknya satu. Jadi ini sekantong ini udah campur-campur. Ini di sini ada beberapa kantong. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Pak Warim tiap Rabu sama Minggu standby di sebelah tengah, di bagian tengah. Ini di tempatnya Pak Warim lengkap. Ini recommended ya buat teman-teman yang cari koi. Oke, ini Pak Warim koleksi ini mantap-mantap. Ini Pak Warim. Say hello ya Pak Warim. Pak Warim. Oke, terima kasih. Lah kayaknya mantan mesem sending ya lah. Makasih ya Pak. Ini langsung ke lapaknya sebelah. Oh iya iya iya. Ini di lapak sebelah ada lapaknya Mas Aldi ya teman-teman. Pakai Mas Aldi lagi rame koine. Oke, pira Mas Aldi? Ini 50. 50 ribu jenisnya Kiko ya? Kiko mix. Ini jenisnya Kiko mix. Lari sepol Mas Aldi. Alhamdulillah. Nomornya pira Mas Aldi? 0881. 0881. 876. 876. 34. 34. 94. 94. Ya. Oke, terima kasih. Nanti buat teman-teman yang ingin ke lapaknya Mas Aldi, nomornya tadi udah ya teman-teman. Dan ini untuk koleksi di tempatnya Mas Aldi. Rata-rata Kiko ya? Ini rata-rata bawaannya Mas Aldi Kiko ya. Kiko kabe jenisnya apa Pak? Iya, Kiko Kojaku. Kiko Kojaku ya. Dari Wake. Dari Wake. Ini kita lihat penampakan yang di enggak yang di Boker. Ini ya teman-teman, di lapaknya Mas Aldi koleksi ini Kojaku. Ini di sebelah sana kita langsung lanjut ke lapak koi lagi. Sensei. Ini ramen Nepal. Ya sesek banget ya Pak, rame banget ya. Ini hari ini koi rame banget. Ini di lapaknya Pak Supar ya teman-teman. Koinnya pintenan ini Pak? 45-an Pak. Ini 45 ribuan per ekornya. Untuk ukuran kurang lebih 20 cm ya Pak? Iya. 20 cm, untuk jenisnya ada Kohaku, Sanke, Siro, campur-campur. Ini kebanyakan per kantong di sini itu campur. Udah mic ya, jadi lengkap. Ini apa Mbak? Ini pirki apa ya Pak, sing tanpa sisi doitsu? Doitsu ya. Ini ada doitsu juga ya teman-teman. Ini di lapaknya Pak Super lengkap ya. Ini di sebelah sini juga masih sama. Jenisnya ada 3 kantong.
lapak-lapak koi ya. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Iya. Dari TV, Pak. Ini untuk lapak koi ya, teman-teman. Rame nih. Ini jam segini jam puncak rame-ramenya. Jadi kalau udah siang udah sepi. Ikone pintenan niku, Pak? Ikone 8.000-an. Ini 8.000-an ya, teman-teman. Untuk ukuran sekitar 10 cm. Ini juga pada baik, Pak. 10.000. Oke, 10.000. Ini untuk jenisnya yang campur 10.000-an. Ramennya full di dalam kendang. Ini slayer ya? Slayer. Slayer. Oh, sisiknya kayak gue ya, Pak? Iya, sisik besar. Ini jenis apa kayak gue? Nak sisik besar kayak gue. Sisik naga ya? Koinnya Pak Sirin. Ini koinnya jenis apa, Pak? Iya. Rega pira gue? Gue sang 9.000. Ini campur-campur ya jenisnya. Ini ya, langsung ini lagi ke tempatnya Pak Waluyo. Pak Waluyo, sehat Pak Waluyo? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini dia Pak Waluyo yang punya lapak di Pasar Ikan Purwonegoro. Dan ini koleksinya Pak Waluyo ya, teman-teman. Ini ada, apa ini ya, Pak? Itu bodoh. Apa? Kabuto. Enggak, yang jenis ini kabuto. Oh iya, kira gak pira kayak gue? 5.000-an. Oh, ini sekantong, siji ini 5.000-an ya? Ini 5.000-an per ekor. Untuk jenisnya campur-campur. Mas, monggo, nakar borong, monggo. Aku lihat. Diskon yo. Dan ini yang besar-besar. Sing gede piraan ya, Pak? Sing gede isi 6, isi harganya 1 juta. Oh, isi 6 harga 1 juta. Ini utamakan borongan ya. Ini yang kecil-kecil. Ini yang 8.000-an. Ini jenisnya campur ya, Pak? Jenisnya campur, kohaku. Ukurannya 10 cm-an paling ya. 10 cm. Ini untuk ukuran sekitar 10 cm ya, teman-teman. Di tempatnya Pak Waluyo, bagian tengah ya, Pak? Ya. Bagi teman-teman, nomornya asik kali kan, Pak? Nomornya kali aku lah. Oh ya, nanti untuk nomornya bisa minta ke saya ya, teman-teman. Mbak Anu lah. Mbak Sul. Takwa Aquarium Channel. Iya, Aquarium Channel. Oke. Makasih ya, Pak Waluyo. Ya, sehat-sehat, dilaris-laris. Amin. Makasih. Ini langsung ke... mau ke lapaknya Mas Tarom. Masih tertutup. Mas Tarom, say hello. Enggak pakai ge apa jenengane? Cagui ya, Mas? Iya. Pira ge cagui ne? Murah kowe, Bu. Murah pira lah. Ki anggar sekantong pira ge sih? Sekantong isine 3. 3 kowe pira? 1000 bae karo tetekan. Wah, harga spesial nih untuk saya jarene Mas Tarom. Sanu karo nyong 1 juta karo liyane dikedipi. Bolungatus. Ini biasanya malah. Alah apa iya dikedipi kayak gini bolungatus dicul. Ora lah. Ini di Mas Tarom ya, nomor WA-ne nanti kemarin udah saya kasih tahu di video sebelumnya. Dan ini untuk yang kecil-kecil. Pira iki, Mas? 30.000-an. 30.000. Dereng mandan regane main iki. Apa jenisnya main-main? Oh, jenisnya campur-campur. Alah, ayo-ayo nih. Ada kohaku, sanke ya? Apa baik gue? Beko campur-campur, lengkap. Nih, untuk ukuran sekitar 20 cm ya, Mas? Oke, pira Mas Tarum, irengnya main ya? Makasih ya, Mas Tarom. Masuk, lengkap di sini ya, teman-teman. Jadi ada ikan-ikan konsumsi juga ada. Ada gurame, ada jair, nila. Jadi lengkap ya. Cinta ikan hias. Untuk
pecinta ikan hias, recommended banget untuk ke pasar ikan Purwonegoro. Di sini lengkap dan harganya juga murah-murah ya. Ini suasanane. Ya mas, ini nanti. Pino ya teman-teman. Pino. Ini ada apa sih ya? Oh, ada lidah albino. Ini lidah albino ukuran 15 cm. Kira berapa kira Pak Karis? Ini 200an teman-teman. Ukuran segini 200 ribu. Ini ada apa ya? Ini ada kura-kura. Satu kantong isi 10 ya teman-teman. Satu kantong isi 10, itu harga 20 ribuan. Dan ini ada apa ya? Silver albino nya kira kita? Untuk silver albino? Iya. Iya, benar. Silver albino kira-kira? 650. Dan ini lebih larang ya, timbang kaya ya. Maka beli kok jalan? Iya, esak mudi ya Pak Karis. Yes, kira gue. Yes, 75 ribu ya. Ini di lapak ini ya, lapak mana lihat pak? Di lapak lapak. Di lapak. Ini sama bos Limbet. Ini Limbet. Ini 55. Limbet ya Limbet. Limbet kali 2 apa kali 3 ya pak? Melihat silver mak, silver. Cilik. Silver ya teman-teman. Tidak pakai kecil satu kilo tidak? 55. 55 ya. Mak, masih ngisi telur ke papa. Ngisi telur ke papa. Mana korek? Di sini lapak-lapak predator Pak Karis. Nanti untuk teman-teman yang pengin tanya nomornya, bisa tanya ke saya ya teman-teman. Siapa ya? Peacock bass. Kira-kira Pak? Ini yang silver ya? Besingmu. Kira? 275 ya? Ini 275 ya. Mas, aku boleh kasih sini mana orang? Ini apa ini? Siapa mas? Asiatika. Asiatika. Asiatika berapa Karis? 150. Ini untuk Asiatika 150. Predator di sini lengkap ya. Berbagai cana ini. Apa ya? Anaknya dulu ya. Ini lengkap ya predator-predator di tempatnya Pak Karis. Gak apa. Ada Oscar. Iki azul. Ini di papan. Ini apa ge? Dats. Dats. Itu apa? Dats berapa Karis? Dats 90. Dats 90 ya. 2 ekor. 2 ekor. Sebelah apa gue? Ini? Ya. Ini tarpon lah. Oh, jargo kayak ruangan ya? Bulan-bulan. Ini di sini lengkap ya. Ada Oscar albino juga ada, peacock bass. Dan untuk harga nanti bisa tanya-tanya ya. Silver ana iki kok. Ya ora apa-apa uman siji sing penting uman. Ini untuk silver. Ini silver agak besar. Pakai pira silver ge, Pak? Hah? Ya silver ge pira? 230. 230 ukurannya sepira ge? Ukuran 28 cm. Oke. Okay. Jat apa gue enggak ada apa-apa? Oke, kita ambil arwana silver ya, teman-teman. Pak Karis, makasih ya. Ini suasananya ya. Itu sebelah sana lapak-lapak ikan koi. Ini hari ini koinnya full,
pasarnya juga full, orang-orangnya full. Ini sebelah sana lapak koi juga full. Bisa teman-teman lihat ya. Ini kalau ke Pasar Ikan Purwonegoro juga harus pagi jam segini, ini lagi rame-ramenya. Sedikit siang lagi nanti udah stok pada menipis ya teman-teman. Dan itu sebelah sana lapak ikan hias juga full ya teman-teman. Jadi hari ini benar-benar full, full pengunjung, full iwak, full lengkap. Recommended banget buat para pecinta ikan hias yang ingin kesini. Ini ya teman-teman, kemarin ada yang tanya patin albino. Sabun pasaran nonton gak? Di rumah bisa. Oh, rumah. Ini nomornya nonton? Pinten. Ini ya teman-teman, nomornya patin babak patin albino. 081 ya 226 226 ya iya 687 134. Nah, ini untuk cari patin tanya ke nomor tadi ya teman-teman, di pasaran ada, di rumah juga ada ya Pak. Dan ini beliau yang jualan patin kali Pak Sinten nggih, Pak Sinten, Pak Darso. Nah, ini Pak Darso yang punya koleksi ikan patin ya. Yang punya tabung oksigen. Oh, nggih. Dan ini koleksi patin, ada patin albino. Dan oh, nggih. Dan patin yang biasa ya, teman-teman. Soalnya kemarin ada yang request, Pak. Umpan futsal. Oh, nggih, nggih. Patinnya lengkap di rumah ya. Ini untuk koleksi patin futsal. Purwonegoro. Oke, siap, nggih. Ini yang request ya, teman-teman. Ada nomornya juga sudah. Jadi bisa tanya-tanya ke Bapak Darso tadi. Oke Pak, makasih ya Pak. Kali ini juga ada ikan, koleksi ikan-ikan dari Blitar, ikan koi dari Blitar. Ini koleksi dari koi Blitar ya. Ini per ekor 300? Semua apa? Ini di sini ada beberapa kantong ya teman-teman. Dan satu kantongnya itu harga berarti berapa ya? Isinya 4, 1.200.000. Dan nanti teman-teman bisa pilih. Oh, 300 kali 4. Isinya semua jenisnya sama, tinggal pilih ya Pak. Jenisnya banyak Pak. Oh, jenisnya banyak. Itu banyak, itu datang 700 ekor. Oke, ini jenis kohaku ya. Iya. Ini jenis kohaku. Rata-rata per kantong 1.200.000 kayak gitu. Iya, betul. Oh, ini rata-rata per kantong untuk jenisnya macam-macam. Dan ini ada tanco juga ya. Tanconnya berapa Pak? Oh, tanconnya per ekor 300. Harga net ya? Harga net udah. Harga udah nggak bisa. Harga tawar menawar, harga pas ya. Untuk harga pas ya. Ada yang 110.000 ada itu. Oke, di koleksi. Ini koleksi kohakunya macam-macam banget ya. Ada 130 ya ada. 130 ini kohakunya ayu-ayu banget ya. Tinggal pilih-pilih. Untuk ukuran berapa senti ya Pak? Ukuran 25-30. 35. Oh, 25-35. Ukuran 25-35. Ini campur. Dan ini sebelah sini juga campur ya. Ini ada. Oh, ini jenis tanco. Ini tanconya ayu-ayu banget ya teman-teman. Dan ini koleksi sebelah sana masih banyak ya Pak? Kita. Yang sebelah sana ada siro soa. Langsung saja kita lihat ke sana, oke? Okay. Pak, makasih ya Pak. Oke, okay, langsung lihat ke sebelah sana. Dan ini untuk jenis yang lain ya, tadi. Apa sih ya, Pak? Soa apa ya Pak? Ini soa Mbak. Ini soa ya. Sekantongnya berapa Pak soa? Ini per ekornya 110. Oh, ini per ekor 110, satu kantong isine 10 mbok ya, Pak. Purwonegoro full. Koi lokal Purwonegoro, Blitar, semua lengkap. Jadi recommended banget buat pecinta ikan hias untuk cari ikan koi ke sini setiap hari Rabu sama Minggu. Pasti ada. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Itu tadi ya, teman-teman, suasana pasar ikan Purwonegoro di hari Minggu. Dan hari Minggu ini rame nepol karena pengunjungnya juga full. Dan ikan hias, terutama ikan koi hari ini banyak banget ya teman-teman. Dan terima kasih yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.